Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya akan mengurutkan atau menyusun daftar channel yang ada di STB Well Home ini ya. Nah, ini STB Well Home. Oke, pertama-tama kita cek dulu ya sebelumnya gambarannya seperti ini ya. Nah, ini TPRI 1 2 3 4 TP1. Nah, ini sebelumnya acak-acakan seperti ini ya. Nah, gimana sih caranya agar channel-channel favorit kita ada di nomor 1 2 3 4 biar mudah gitu lah. Jadi pertama-tama kita masuk ke menu aja dulu, menu. Lalu kemudian kita pilih ini ya, channel search. Nah, ini pastikan LCN nya itu dinonaktifkan ya. Nah, dinonaktifkan, jadi dilepas seperti ini ya. Kalau bahasa Indonesia dilepas ya, nanti kalau Inggris ya di off kan aja off. Nah, ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya untuk program ini ya, sistem STB ini. Lalu kemudian kalau udah pilih, udah menonaktifkan LCN, lalu kita masuk ke menu mana ya tadi, ini ya, AP ya, AP Alpha Victor ini. Lalu kemudian kita masuk ke ini ya, manager saluran. Nah, ini kita sudah berada di manajer saluran, lalu kita pindahkan channel yang favorit ya. Misalnya favorit kita SCTP, klik SCTP nya klik OK. Nah, ini sampai mengedip. Nah, kalau sudah mengedip, lalu kita geser menggunakan ini ya, panah kanan, panah atas ya. Nah, ini kita misalnya mau disimpan di sini di nomor 1. Klik OK lagi ya. Nah, ini sudah pindah. Secara otomatis sudah pindah. Nah, kita pilih lagi channel favorit kita misalnya Indosiar, klik OK lagi. Biarkan dia sampai mengedip. Kalau udah mengedip, nah, baru kita geserkan lagi ke posisi yang kita inginkan. Misalnya ini nomor 2 ya. Di nomor 2. Nah, ini. Nah, udah pindah ya. Terus misalnya apa lagi ya? Misalnya RCTI ini ya, paling banyak diminati RCTI. Kita geserkan lagi ke nomor 3 misalnya ya. Nah, terus aja ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya udah rapi seperti ini ya, misalnya 1 MNCTV, terus pengennya 2 GTP, 3 RCTI, NTP, exit, ini udah berdekatan ya channel-channel favoritnya. Lalu klik aja exit ya di remote-nya, exit, dan nanti otomatis akan menyimpan ya. Tuh.
Nah, ini udah secara otomatis sudah tersusun dengan rapi ya. Coba kita cek aja, klik OK. Nah, ini sudah rapi ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya, untuk mengurutkan atau mengedit nomor channel yang ada di setup box Well Home. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa kembali pada video-video saya berikutnya.